Alhamdulillah pada hari ini sudah memperingati Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada juga beberapa yang sifatnya donatur yang memberikan komponen sosial disability atau CSR, terutama bantuan tadi juga dari Sinarma, dari Paragon, Alfamidi. Ya alhamdulillah itu juga salah satu memberikan kepedulian. Ya, itulah yang kami terima. Dan mudah-mudahan yang penerima juga agar bisa manfaat bagi mereka ya. Pak, harapan ke depan buat pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap anak ini seperti apa? Harapan pemerintah Kabupaten Tangerang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa penekanan dari 2020 atau 2021 saya kiranya mudah-mudahan kekerasan di kabupaten ini bisa menekan tidak ada gitu. Minimal 10% lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian bantuan yang berupa sepatu serta ABD